semuanya, welcome back to my YouTube channel Farida FR. Di video kali ini aku bakalan ngasih tahu ke kalian apa aja yang ada di dalam tas aku. Dan kebetulan hari ini aku bakalan mau keluar sih sebenarnya. Jadi aku mau ngasih tahu kalian apa sih yang dibawa aku. Yap. Kalau kalian penasaran jangan lupa di like dulu dan jangan lupa di subscribe channel aku. Dan langsung aja, let's go to the video. Harganya memang murah banget karena aku kalau misalkan mau jalan-jalan kemana gitu, mau make up atau mau hunting gitu biasa pakai tas ini, dan ini memang murah banget gak sampai 50 ribu. Yap, langsung aja. Jadi yang biasa aku bawa itu yang pastinya dan gak pernah ketinggalan itu adalah HP. So ini dia HP aku. Kemudian aku bawa dompet. Dan isinya itu ini, isinya cuma ini aja sih, foto waktu sama teman-temanku, sama ada card-card gitu. Terus ini nggak tahu, ini ada kartu perdana. Kemudian aku juga nggak ketinggalan bawa clean and clear oil control film. Jadi ini ada kertas minyak karena muka aku itu berminyak banget, jadi aku biasanya pakai ini kalau memang berminyakan banget. Dan ada beberapa duit, dan duitnya agak banyak. Juga ada flash disk. Ini ada flash disk. Oke, cuman segitu aja sih. Lanjut, aku bawa ini Fit Me Loose Finishing Powder. Ini dari Maybelline. Jadi aku bawa ini cuman buat touch up aja. Nanti kalau misalkan make upku udah kayak luntur gitu, jadi aku touch up biasanya pakai ini. Tapi jarang aku pakai sih, cuman jaga-jaga aja. Kemudian aku bawa brushnya juga. Ini dia brushnya. Ini brush yang biasa aku pakai buat powder gitu. Lanjut aku bawa tisu basah. Ini dari Mitu. Jadi tisu basah ini biasanya aku pakai buat cuci tangan aja, atau enggak kalau males cuci muka aku biasanya swipe pakai tisu basah ini. Ini dari Mitu. Lanjut ada tisu. Jadi tisunya tinggal begini aja. Lanjut, dan nggak pernah lupa, aku biasa kalau aku sih biasanya powder mungkin bisa dimaklumi nggak bawa gitu ya, tapi kalau lipstick aku itu harus ada. Dan memang aku itu suka banget sama lipstick, dan bagian makeup yang paling aku suka itu lipstick. Kenapa? Karena bibir aku memang gelap gitu, jadi kalau nggak pakai lipstick kayak gimana gitu ya. Jadi aku bawa Cheek and Lip Tint dari Wardah, dan yang eksklusif matte lip cream dari Wardah nomor 12, dan ini nomor 1. Jadi aku itu selalu bawa kemanapun, walaupun gak ada make up, gak travel, jadi aku bawa karena biasanya aku itu pakai tote bag gitu. Jadi aku selalu bawa ini. Lanjut ada kunci, ini kunci kamar aku, jadi aku taruh karena takut nanti ketinggalan. Dan gak lupa bawa powerbank. Karena apa? Karena HP aku yang satunya selalu cepat habis baterainya gitu, jadi aku harus sedia dan harus bawa ini powerbank. Dan ada juga permen kit. Aku gak tahu, cuman kadang-kadang sih aku biasanya suka cari permen. Lanjut aku nggak lupa bawa kaca. Jadi kacanya ini ada lednya gitu, kalau kalian lihat itu
ada lednya. Ya gitu sih sebenarnya. Jadi kacanya ini warna pink dan aku suka banget warna pink, dan kali ini aku pakai kostum warna pink. Dan kalau kalian tahu ada yang baru dari aku loh, ayo komen di kolom komentar kali kalau kalian tahu apa sih yang baru dari aku. Dan tasnya juga aku nuansa warna pink karena memang aku suka banget sama warna pink. Jadi kayak baby pink, soft pink, pastel, yang pastel-pastel gitu aku suka banget, apalagi yang rose gold kayak gitu. Pokoknya nuansa-nuansa pink itu aku suka banget. Dan ya itu aja sih sebenarnya yang aku bawa kalau misalkan aku jalan-jalan atau makan sama teman. Dan memang sedikit dan gak banyak, dan gak bawa barang-barang berharga, nanti banyak begal gitu. Yap, buat kalian yang suka video ini jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe channel aku. Komen di kolom komentar menurut kalian gimana, atau mungkin ada rekomendasi untuk buat video selanjutnya apa, silakan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa kalian follow Instagram aku @farida_1795 karena aku di sana aktif, jadi jangan lupa di follow. Oke, mungkin itu saja. See you in the next video. Bye bye.